Houthi melakukan balas dendam paling mematikan ke Israel seusai pasukan pertahanan Israel atau IDF menghujani Lebanon dengan bom fosfor putih. Houthi meluncurkan serangan dua drone ke situs vital Zionis pada Kamis 25 Januari. Akibat serangan balas dendam dari Houthi tersebut, Iron Dome Israel jebol hingga membuat sejumlah titik Zionis terbakar. Dilansir dari tribunews.com, Hizbullah mengaku menyerang situs sistem pertahanan udara Israel dan platform Iron Dome di dekat pemukiman Kfar Blum pada Kamis 25 Januari. Dalam pernyataannya, Hizbullah menyebut mengerahkan dua drone untuk menghantam situs Iron Dome Israel. Sebelum serangan ganas itu, milisi perlawanan Lebanon tersebut juga telah menyerang situs Jal al-Alam, termasuk pula situs radar di wilayah peternakan Seba yang diduduki oleh Israel. Namun tidak dijelaskan lebih rinci mengenai total korban jiwa dalam rentetan serangan Houthi tersebut. Diketahui sebelumnya, rentetan serangan mematikan itu terjadi ketika Israel melanjutkan serangan kekerasannya terhadap kota-kota dan desa-desa di selatan Lebanon, yang mana serangan tersebut dilakukan Zionis dengan menggunakan bom fosfor putih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.